Just malam saya ceramah dekat Kapar, Meru. Tengah ceramah, pum, datang satu kumpulan budak-budak tapis. Penuh depan. Oh, memang sedap kena tuan. Kena apa tahu? Saya cakap apa? Ni ngaji ni sebab apa ni? Wah, oh, kena. Ngaji sebab apa? Sebab nak nama atau betul-betul nak ngaji? Nah. Kadang-kadang mak-mak ayah pun beriyuh nak hantar ke tapis sebab apa? Dapat nama. Anak tahfiz 30 juzuk, anak tunggang langgang sepuluh mati nak ngapain, yang dapat nama mak. Ustaz, kau boleh anak saya ni, kau boleh 30 juzuk ni. Bila boleh hafal 30 juzuk? Oh boy. Saya tanya balik, 5 tahun di tahfiz. Habis ni pergi mana saya kak? Habis pergi mana tu bukan nak jadi apa? Mampu tak dia pertahankan masjid? Mampu tak dia perwatakan seperti apa yang telah dia amalkan itu? Oh, ini yang paling susah nak buat. Mampu tak dia menjiwai apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu, khuluqul Quran? Mampu tidak? Sebab kadang-kadang dia pergi pada dunia juga. Dunia itu apa? Nama. Sedangkan dunia tak ada nama. Dunia tak ada nama. Nama yang ada pada dunia hanya semuanya nama Allah. Tak jaya tuan-tuan? Kita dah bahaskan dalam bab siddiq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Sunnah Nabi SAW membawa manusia daripada memperjuangkan nama diri, tukar menjadi nama Allah. Diri tak ada nama. Sebetul ulama membahaskan dalam bab tasawuf, matikan diri sebelum mati, mutu qablal maut. Tok kenali kata, kenal diri kata-kata, jangan sampai terlihat diri. Ni makin mengaji ni makin nampak ilmunya. Wah, tu dia cakap. Lepas tu dah habis syahadah saya cakap seorang tu. Dah habis syahadah dah habis. Lepas ni nak sambung mana? Ha, tak. Nak tengok tuan-tuan sejak jemaah mata Allah SWT. Betapa kita akan diserang oleh tabik iblis. Dah nampak akhirat agama lala dunia balik. Tengok saya cakap, nak ngaji kat mana? Ngaji tempat yang ada nama atau memang nak ngaji dengan guru yang benar? Hati-hati. Dia sama standard macam budak sekolah. Habis belajar, masuk sekolah mana? MRSM, Ulul Albab. Masuk sekolah mana? Sekolah kebangsaan, sekolah menengah sini. Oh, jauh langit bumi tuan. Masuk MRSM, Ulul Albab, kembang. Ulul Albab, MRSM. Satu ayat ada nama tuan. Ngaji mana? Al-Azhar. Hebat Al-Azhar sebab hebat ilmu Allah. Mereka tahu. Contoh. Masyaih-masyaih tu jenuh bagi tahu. Tapi bila orientasinya ke duniaan, sama macam sebut kan kasar nak bunyi dia. Macam iblis lah tuan-tuan. Azazil. Semakin tinggi ilmunya, semakin nampak diri dia, semakin teruk perangai dia tuan-tuan. Kerana apa? Tidak membawa nama Allah. Hujung-hujung nama diri, nama dia. Ketika untuk respect dengan yang baru, Nabi Adam AS tu baru. Tiba-tiba rasa seakan-akan sudah lama, sudah berilmu. Ini perjuangan dengan apatah lagi kalau perjuangan tentang harta. Kalau ilmu yang setara itu pun tuan-tuan boleh tergelincir, ini kan pula orang yang perjuangkan harta. Celik mata, tutup mata, cari harta. Agak-agak macam mana tuan? Ada dia boleh rasa Allah, Allah, nampak nama Allah. Kan nampak nama usaha dia. Berlawanan dengan sunnah Nabi SAW. Sebab tu Nabi SAW tidak pernah tinggalkan masjid tuan-tuan. Para sahabat tidak akan tinggalkan masjid. Sebab di masjidlah hilang nama. Siapa berani duduk depan kerana dia ada duit? Siapa berani pertahankan sunnah depan? Ana nak sunnah depan ni sebab ana ngaji Azhar tu. Ana nak sunnah depan ni sebab ana lah billionaire. Tak ada. Siapa datang first come first serve. Siapa datang dulu, orang Jawa kata first come first serve. Ha, orang Jawa kata betul. Siapa datang dulu dia dapat. Nampak? Sebab tu Nabi SAW menjadikan masjid tempat nak menutralkan semua. Ni satu bal lagi buat masjid ni juga. Masjid-masjid nak nama pula. Allahu Akbar. Ini sunnah Nabi yang paling susah nak buat. Hilangkan nama. Bila akhirat saja nama hilang. Nama Allah akan ditegakkan. Menegakkan nama Allah, akhirnya semua jadi semangat. Bila bawa nama diri jadi lemah,
Makin terasa buat baik salah, tak buat salah, lepas ni tak payahlah tak buat baik, langsung tak datang masjid. Sebab apa? Payahlah. Nampak? Hati-hati tuan-tuan.